Siang, sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abrakabrakan, ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya mau Abrakabrakan ke daerah Loji guys. Tepatnya saya mau ke Puncak Sempur, karena saya sudah setahun nggak berkunjung ke sana. Gimana perubahannya sampai hari ini ya guys. Waktu itu saya pernah ke Cafe 99 dan ke arah Puncak Sempur masih dalam perbaikan jalan, yaitu masih dicor. Dan waktu itu kondisinya jalannya masih sangat rusak. Tapi kalau lihat dari channel teman-teman, ternyata sekarang jalannya sudah sampai ke atas guys. Nah, sekarang saya mau eksplor daerah sana. Ada di sana banyak sekali kafe-kafe yang dibangun, dan waktu itu waktu saya ke sana belum ada. Jadi kayaknya menarik deh kalau kita eksplor daerah sana. Dulu pernah waktu pembukaan Coffee Eden ada undangan, tapi saya nggak bisa. Hari ini kita mau lihat. Ini saya berangkat sudah terlalu siang, sebetulnya udah jam 12-an pas waktunya sholat zuhur. Karena ada hal yang nggak bisa saya buru-buru dari rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ini suasana jalannya sepi. Mungkin ramainya hari Sabtu kemarin, mereka pada para wisatawan berangkatnya malam atau sore, dan mereka pada menginap atau pada camping di sana, karena tempatnya di sana sepertinya cocok buat camping guys. Ini suasana masih musim kemarau, tapi agak mendung, sudah mau masuk ke musim hujan. Saya khawatir nanti ada cuaca yang tidak bisa diprediksi. Kalau tak hujan, wah repot. Karena sudah masuk ke bulan November yang mestinya sudah harus masuk musim hujan. Tapi di daerah-daerah Subang, Sumedang, atau daerah Purwakarta sepertinya sudah mulai hujan guys. Jadi kemarin, minggu kemarin juga saya mau ekspor ke Sumedang, mumpung masih musim kemarau, dan pengen meliput kayak teman-teman kondisi musim kemarau seperti apa. Nggak tahunya hujan guys. Itu tadi kelihatannya ada penampakan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC lagi lewat tadi. Sempat ketangkep kamera ya. Nah,
kondisinya sekarang itu panas, jadi kita harus selalu menjaga banyak-banyak minum air putih supaya tidak terjadi dehidrasi. Suasana siang ini panas sekali guys, tapi sedikit ada awan, tapi awannya bergeser-geser ya, jadi ini pas kena panasnya itu awannya ada di depan. Nah ini ke kanan ada bendungan namanya Cibeet, karena bendungannya di atas sungai Cibeet. Ini sebelah kanan ada pabrik atau gudang. Jembatan TikTok. Ada jembatan TikTok. Di depan itu ada pabrik kertas Indo Deli. Siang ini sebetulnya saya agak lemas dan ngantuk karena belum sarapan. Nah, ini kita akan memasuki desa apa nih? Saya agak lupa juga, yang mana di sini banyak pembakaran batu kapur, makanya saya pakai masker di sini. Biasanya jam segini mulai ngebul, dan ngebulnya sangat ngebul. Jadi batu kapur dibakar pakai ban-ban bekas. Jadi rupanya di daerah sini ini banyak tambang batu kapur, gunungnya itu gunung batu kapur. Jadi jangan-jangan dulu ini di sini bekas lautan. Batu kapurnya. Kenapa banyak batu kapur itu indikasi bekas lautan? Karena batu kapur ini asalnya dari binatang-binatang laut seperti kerang gitu, terus batu karang. Saking tebalnya banyak sekali makhluk laut terus membentuk batuan, dan karena banyak jadi untuk batu-batu gede gitu. Nah, di depan ini ada penyeberangan jalan tol. Jadi kalau nggak salah jalan tolnya mau dibangun di bawah, dibikin terowongan. Nggak tahu ke bawah atau di atas ya. Kayaknya ke bawah sih. Nah ini ke kanan, ke kiri itu ada gua Dayak. Pas pembakaran.
desa Taman Sari. Sebelah kanan itu tadi kantor desa Taman Sari. Nah, sebelah kanan nih tadi ada pembakaran batu-batu kapur. Lewat sini siap-siap harus pakai masker. Nah ini asapnya itu luar biasa guys. Ini mulai nanam, sepertinya ada air ya untuk bercocok tanam. Kalau di sini nggak kelihatan kayak bekas-bekas musim kemarau ya, tumbuhannya masih tetap hijau. Ini persawahannya sudah kelihatannya menghijau, seperti kayak sudah disiram air, sudah diguyur air hujan. Palingnya itu kering. Kita sudah mau masuk ke daerah Tegalwaru, kecamatan Tegalwaru ini. Desanya ini desa apa ini? Oh, Pangkalan. Masih kecamatan Pangkalan. Itu udah sawahnya udah mulai menghijau, cuman belum ditanam nih karena airnya belum cukup. Kalau untuk padi itu kan di ininya udah airnya mengalir, butuh air yang banyak.
kantor Kecamatan Tegalwaru. Kita ambil kanan, kita mau ambil ATM dulu, takut di sana nggak ada ATM di atas, karena kita mau ke apa namanya, Puncak Sempur. Sebelum naik, nah kita makan dulu, lemes, lapar. Nah tuh, kalau ke kanan Green Canyon, kita lurus nanti. Kita tadi mampir ke Indomaret dulu, persiapan ambil duit buat makan di atas. Ini pasar Loji. Nah itu lurus ke apa itu, gunung-gunung itu loh. Saya pernah ke sana nyasar. Tapi tujuan kita ke kanan. Singkong gede banget. Desa Cinta Laksana, ini kantor Desa Cinta Laksana tadi. Ada semangka gede-gede banget. Makin kesini makin ramai, guys. Bukan makin ke sini ya, maksudnya dulu kan di sini masih sepi, sekarang udah mulai rame. Mancingan ini tanah dijual, guys. Ini tempat kostrat, sebelah kiri kostrat.
Nah, ini teman-teman, kita belok ke kiri. Di Ponteng Water Hill. Puncak Sempur. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya nanjak banget. Jalannya sekarang halus. Udah di aspal lah. Rusak lagi. Ini kayaknya ada tempat wisata juga nih. Pas naiknya lagi sejuk ini guys. Tuh pemandangannya keren banget. Ponteng Water Hill. Tuh keren banget. Water Hill. Kolam renang ini. Lagi dibangun ini saung-saung nih, tempat tongkrong ini kebun durian. Villa Ashraf. Wow. Udah dibangun villa-villa guys. Wow. Ini kafe 99.
jalannya baru guys. Wah, ada kafe juga di sini nih. Ini kafe apa nih? Jalannya udah cor semua. Ih, ada villa. Ini apa nih? Puskesuan. Rumah bagus banget. Wow, nanjaknya ekstrim. Wow. Saung Cibokor. Saung Cibokor, wih, belum jadi. Oh, udah dibuka. Sejak super. Gile. Oh. Di atas ini ada villa-villa, guys. Ini baru pertama kali ke sini, guys. Wow, pemandangannya. Gimana nih? Turunan curam. Oh ini puncak Sempur guys. Sini ya. Akhirnya kita sampai juga di puncak Sempur. Bawa beban berat. Ya. Sekarang apa nanti? Nanti aja kalau keluar. Ya. Indrik, 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 Tri.
di puncak Sempur, tempat tertinggi, tapi di sana ada tempat tertinggi lagi sana tuh. Nggak tahu di sana ada tempat tongkrongan nggak? Suaranya emang peret. Itu hutan-hutan jati ya. Jadi saya sudah sampai di puncak Sempur. Sebelum makan, kita bikin video dulu.